Nah ini dia armada yang baru datang ya, armada keluarga terbarunya dari Rio Haryanto dengan nomor lambung 197 Pinky Boy ini ya. Ini sebenarnya udah 3 PP ya, misi di rute Cipulir. Dan pada hari ini saya baru berkesempatan memantau ya. Nanti kita coba lihat interior unit yang ini ya, yang terbilang baru di keluarga PO Haryanto Hercules ini. Ini X Subur Jaya ya, berstasi Vino RK8260. Masih impas ya, itu udah ada variasinya, udah ada lampu strobonya itu. Adanya geser ya dari parkiran belakang. Nah ini penampakan unit keluarga terbarunya dari PO Haryanto Hercules X Subur Jaya ya. Ini salah satu armada yang masih boys juga ya ini. Itu interior bagian dalam itu terbuat dari blue drew, namun masih lega banget semalam ya. Nanti kita coba review sebentar kalau udah nyala lampu interiornya. Di belakang itu masih ada 194 Beneficia dan juga ada HM200 Khalid Al-Walid batangan dari Mas Solikin dan Kang Ayus. Nah mumpung masih belum banyak penumpang ya, kita coba review interior dari unit 197 Pinky Boy ini ya. Tadi juga kebetulan udah minta izin sama punya. Nah ini dia bagian cabin driver, ini dibalut chassis Sino RK8 ya 260, mantap banget ya. Ini di paling depan udah ada ini ya, mantap banget ini. Yuk kita coba lihat interiornya bagian dalam ya. Nah ini udah tersedia satu seat TV LED ya, ini 32 inch. Udah boys luar dalam lah pokoknya ya. Mantep ini, unit yang ini istimewa, lega banget. Nah ini seat kursinya terbuat dari masih blue drew ya, namun masih istimewa ini. Interior bagian dalamnya juga udah ini ya, udah full aksesoris, ini udah boys banget, kelihatan lebih istimewa. Ini total seat kursinya 46 ya. Untuk seat kursinya terbuat dari apa ini? Buatan dari Aldila ya seat kursinya. Unit yang ini terlihat lebih istimewa, ini jarak tengahnya ini ya,
ini cukup longgar, nggak seperti unit yang lainnya. Ini lebih kelihatan lega. Padahal seat kursinya 46 ini, non legroom dan non toilet. Unit spesial X Suburjaya ini ya. Dari Suburjaya kemana lagi nih tadinya, bro? Suburjaya pertama ya? Suburjaya pindah ke Anugrah Trans Abadi dan sekarang menjadi milik PO Haryanto. Ini unit spesial karena seat kursinya itu masih terbuat dari bludru ya, namun masih istimewa, masih lega ya. Pinky Boy 197, ini tujuan Wira Desa ya, Kajen. Gantiin dari ini ngisi 191 Brad Miner yang trouble ya. Nah, ini penampakan dari sisi camping AM197 Pinky Boy ya. Ini semalam ada lampu kolongnya ya, namun belum dinyalain. Ini kalau udah dinyalain makin bos unit yang ini ya. Itu kalian bisa lihat interior bagian dalamnya sudah mewah banget ya, sudah full lampu variasi voice pokoknya. Ramadjati Bagaskara ini artisnya, Pekalongan mulai geser ke depan ya. Ini strobonya baru ya. Yuk kita lihat bagian samping dan juga belakang. Ini udah ada lampu kolongnya ya, pink. Sudah boys juga ini, mantap. Nah, ini untuk bagian belakangnya masih polos, apa belum dinyalain lampunya? Belum ada lampu variasinya ini. Udah terpasang striker selawat juga itu. Nomor lambung 197 Pinky Boy ini isi rute Kajen Wira Desa ya. Gantiin dari 191 Breadwinner. Nah, lanjut kita absenin lagi nih, ada apa aja yang terparkir di pasar sahur Cipulir. Ini yang paling kiri ada 197 Pinky Boy ya, armada terbarunya dari PO Haryanto. X Suburjaya ini 3 kali udah jalan mengisi rute PO Cipulir ya. Di depan sudah ada Sinar Jaya Avante itu di parkiran depannya. Dan di sebelah sini ada Keramat Jati Bagaskara. Ini artisnya Pekalongan ya. Paling ujung itu ada Persada Pekalongan Jakarta. Pukul 7 ya, ini armada 197 akan segera diberangkatkan menuju Kajen Wira Desa ya. Hari ini gantiin 191 Breadwinner. Sudah 3 kali PP ya ngisi Cipulir. 197 Pinky Boy diberangkatkan dari terminal Pasar Sayur Cipulir. Armadanya Kang Ayus sudah mulai geser ke depan ya ini. Ini Bumi Ayu AM200. Lain paten. Trio Cipulir. Tanah Abang, Selawi, Bumi Ayu. Mantap. AM202 Khalid Al-Walid akan segera diberangkatkan dari Terminal Pasar Sayur Cipulir. Kreo Cipulir, Tanah Abang, Selawi, Bumi Ayu ya. Yo, Kang Ayus.
ini ya, setengah 8. Udah mulai sepi nih. Tadi sisanya nggak kerekot ya, karena saya tinggal ngopi sama Mas Nanang ya. Ini suasana agen pasar sayur Cipulir ini. Udah nggak ada unit ya, tinggal beneficia doang itu. Masih terpal karena trouble ya. Nah, terima kasih buat kalian yang masih setia menonton video di channel ini, dan yang baru gabung jangan lupa tempatkan waktunya untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.